ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala pun sangat mencintai hamba-Nya. Apa sajakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Pertama, dicintai penduduk langit dan bumi. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya, lalu Jibril menyeru kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai Fulan, maka cintailah ia. Mereka pun mencintainya. Lalu ditentukan baginya sikap menerima dan cinta dari penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, selalu dijauhkan dari fitnah. Jika Allah mencintai seseorang, maka dia menghalanginya dari fitnah dunia. Hadis riwayat Al-Hakim. Ketiga, senang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan yang keempat, senantiasa sabar dalam ujian dan cobaan. Bila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan ujian dengan berbagai musibah. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.